Tapi gue suruh beli raket. Udah gitu apa namanya? Warna abu-abu. Terus gue bilang, coba lu tanya ada warna abu-abu bakso kan? Dia tariknya beneran. Hari ini kita di mana, Pak? Hari ini kita perform di sebuah acara yang sangat-sangat luar biasa karena ada Masif. Di setiap acara yang ada Masif adalah acara yang luar biasa karena mereka berani bayar mahal ya. Tamrin. Di Bali tuh 4 hari tuh kita agak kesepian. Terus Bang Egy gak ikut. Sama gue juga gak di Depok kesepian. Sampai gue jadi 5 lagu loh. Bening banget. Asli bening banget nih. Oh ternyata ini facial, ini dong. Dua, ada dua, depan belakang. Ini terang kata Bang Egy. Ini gue terang banget. Nice. Gitu aja. Jadi gimana persiapan The Massive tuh untuk perform apa aja sih? Jadi kalau untuk persiapan sebuah band perform itu banyak sih, dari loading, tim produksi, terus setup, kita juga ada soundcheck. Terus ada beberapa biasanya player tuh yang suka soundcheck itu Y sama Kiki biasanya. Nah setelah itu barulah player semua datang, kita tunggu, ada briefing lalu doa, udah langsung main. Simpel ya sebenarnya. Aman, simpel banget kalau yang memang tahu secara flow. Kalau yang nggak tahu mungkin bingung juga nih, harus dari mana dulu nih, gitu kan? Biasanya sih ada aja yang bingung. Woi, Tom. Baik, kita satu lagi mana? Baik. Saksikan kami The Massive di Let's CML Festival 27 Desember 2020 di letscml.id. Register dan stay tune ya. Ada pengertian. Mungkin kita harus jalani. Cinta memang cukup sampai di sini. Gimana mas performa hari ini? Wih, luar biasa asoy ya boy. Jadi kita tadi main 8 lagu, terus run through gitu. Setnya tadi lumayan asik, lumayan seru. Cara camel. Rokok yang ada logo untanya, seru banget sih. Terus orang-orangnya juga tadi profesional, set. Manajemen eventnya itu luar biasa bagus juga. Aman berarti ya? Aman, lancar. Siap. Hari ini tadi semua berjalan lancar, gak ada masalah, berarti venue-nya juga enak. Hari ini banyak juga band-band yang akan tampil nanti di acara ini. Gak sabar nih, kita udah mau menuju ke 2021, udah akhir tahun, harus lebih semangat, harus lebih banyak karyanya. Kita lihat nanti kejutan-kejutan di 2021.